Wait, ini kan siang. Kenapa di sini dia nggak mati, coy? Kenapa di sini nggak kebakar, woi, zombinya, woi? Villagernya tinggi banget, coy, rumahnya. What the heck? Ini villagernya rumahnya tinggi banget, coy. Kembali lagi dengan aku sendiri, Febriar. Dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi, guys, seperti biasa. Dan juga kali ini kita bakal ngebahas tentang rahasia seed yang disebutnya kan Mojang di Minecraft, guys. Soalnya tapi sebelum itu, kalian bisa like the video ini kalau kalian suka video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu, guys. Soalnya di sini kita bakal ngebahas tentang seed rahasia yang disembunyikan Mojang di Minecraft, guys, ya. Di sini kalian bisa coba aja ikuti tutorialnya, ya. Di sini kita bakal menemukan sebuah seed, guys. Seed itu kayak tempat gitu, ya. Kayak gimana, ya? Kayak kode buat menemukan sebuah tempat gitu. Dan itu tempatnya sangat keren banget, coba, guys. Kalian wajib coba, ya. Kalian wajib ikuti, guys. Soalnya di sini kalian bisa ikuti aja kalau kalian pengen tahu tempatnya di mana. Oke, kita bakal coba. Ntar aku matiin ini dulu, nah, auto jump. Kita bakal keluar board dulu. Di sini kalian bisa ikuti atau mungkin kalian bisa tonton video ini sampai habis, guys. So ya, di sini kalian bisa buat new board, board baru. Kalian bisa kasih nama aja. Kita bakal kasih nama Febri Ganteng. Oke, sip. Kita di mode kreatif aja, ya, biar bisa terbang kemana-mana. Oke, terus kalian mau apa tadi? More board option, ya. Terus ke ini, nah. Kalian ubah word type-nya ke customize. Nah, ini customize. Terus kalian masuk ke preset. Nah, ini dia, guys. Ini seed yang disembunyikan Mojang di Minecraft, guys. Jadi di sini ada seed rahasia yang wajib kalian coba satu-satu, ya. Tapi di sini kita bakal coba yang Cave of Chaos. Ya, kalian bisa komen di bawah apakah kita bakal coba di video berikutnya kita bakal coba semuanya atau gimana. Tapi di sini kita bakal coba satu dulu, yang ini Cave of Chaos. Cave of Chaos. Terus kalian bisa use preset. Nah, ini dia, oke, done. Terus kalian done aja, oke, udah gini. Kalian bisa buat board baru, guys. So di sini mungkin agak nge-lag soalnya boardnya itu amazing banget, guys. Keren banget, coba, guys. Kalian wajib coba, ya. Oke, di sini udah mulai meload boardnya, tapi kenapa gelap semua, coy? Ya di sini soalnya boardnya itu gede banget, guys. Gak gede sih, tempatnya itu gede banget, coba, guys. Ini bukan map, ya. Ini bukan map dan ini bukan mod, guys. Jadi kalian bisa ikuti aja seperti yang saya tadi jelaskan. So ya, ini kenapa lama banget, woi. Ini gelap semua, coy. Tuh. Ntar kepala kita, oke, sip, kepala kita belum ke loading. Oke, macet, coy. Oke, sip, kita di lava, coy. Woi, untung kita di survival, di survival, di kreatif, bro. Oke, kita udah masuk di boardnya. Ini dia, guys, seed rahasia yang disembunyikan macet, coy. Yang disembunyikan Mojang di Minecraft, guys. Oke, sip, ntar masih ngeload, ya. Oke, guys, ini dia boardnya, ya. Ini dijamin boardnya gede banget, coy, itu. Siap, guys. Oke, sip. Di sini boardnya cukup amazing banget, guys. Kalian wajib coba. Dan ini untuk Minecraft PC, ya. Kalau PS saya kurang tahu, guys. Dan kalian bisa ikuti seperti yang saya tadi lakukan, guys. Oke, sip. Kalau kita main di survival ini gimana, coy? Nasib kita gimana, coy? Ini kalau kita main di survival pasti seru, guys. Banyak siapa kalian setuju di video berikutnya kita bakal main survival di sini, guys, di board ini, ya, di seat ini. Oke, kita bakal coba naik yang paling atas. Ini boardnya kayak apa, ya, aku namanya lupa, guys, aku dulu pernah tahu. Oke, kita bakal coba naik paling atas. Oke, sih, banyak banget pokoknya, guys. Wait, ini kan siang. Kenapa di sini dia nggak mati, coy? Kenapa di sini nggak kebakar, woi, zombinya, woi? Coba kita time set 0. Oke, guys, di sini zombinya nggak kebakar, coy. Loh, aneh banget, coy. Zombie skeleton nggak kebakar, loh. Biasanya kan kalau di siang hari gitu, zombie terus skeleton bakal kebakar, kan? Ini enggak, loh, guys. Amazing banget, guys, boardnya. Ini bahaya juga sih kalau kita main survival. Soalnya mobilnya nggak bisa kebakar, coy. Zombinya nggak bisa kebakar, coy. Bayangkan, guys, susah banget, coy. Oke, kita bakal coba menjelajah lagi. Di sini juga banyak SS gitu, ya. Jadi ini kayak tebing-tebing doang, guys, isinya, guys. Kayak itu, ya, kayak apa, ya, kayak kayangan, guys. Kayangan sih. Ya, guys, kayak kayangan, coy. Oke, di sini, oh, ada villager, guys. Oke, sip. Wow, keren banget, guys. Sumpah gelo. Oke, sip, di sini ada villager. Villagernya tinggi banget, coy, rumahnya. What the heck? Ini villagernya rumahnya tinggi banget, coy. Ih, kocak, sumpah, guys. Ini serem juga kalau main survival, guys. Gelap-gelap gini, ya.
Coba banyakkan guys kita main survival segini loh. Oh, ini enggak. Ini kontak sumpah guys, villager. Oh, ada tempat ini ya guys. Kita bakal coba masuk ke dalam. Ah, nah di sini biasanya ada sebuah. Woi. Oke, sip, ada gold. Ah, barang-barangnya bisa aja guys. Oh, di sini juga ada villager juga ya. Ini rumahnya coy. Rumah village-nya jadi gini coy. Ini kalau kita dorong dia jatuh mati coy. Waduh. Ini aneh guys. Ini kayak tempat itu ya, kayak alien guys. Kita oh, di sini juga ada farmnya juga ya. Oh. Ini cara ngambilnya gimana coy? Ini enggak bakal bisa diambil sama villager, woi. Kalau kita sih bisa ngambil, tapi villager enggak bisa ngambil guys. Siap guys, rumahnya keren coy. Kayak rumah pohon coy. Waduh, serem juga guys. Oh, ini apa nih? Oh, apa ini? Tiang guys. Ada tiang coy. muter-muter coy. Kan ada tiang coy. Kita bakal coba naik ke paling atas. Yo, I believe I can fly. Oke, nah. Oh. Rumah villager-nya dari bawah sampai atas sini coy. Waduh. Woi, cara masuknya gimana, woi? Gimana ini guys cara masuknya coy? Masuk ini dari bawah loh penyangganya guys. Sampai atas sini ada rumah lagi, ada lagi coy. Waduh, ini menurutnya aneh guys. Ini seatnya aneh ya, seat paling aneh. Oh, oke, siap. Ada farm lagi di sini coy. Farmnya di mana-mana. Oh, oke, sip. Rakyatnya di sini semua guys. Jadi mobnya tinggalnya di atas semua guys. Oh, ini apa ini? Beda guys, rumputnya beda ya. Ih keren guys, keren. Lihat guys, lihat. Keren guys. Rumputnya beda ya di sini. Hijau muda, ini hijau tua. Beda itu guys, beda biom ya. Lava di mana-mana coy. Lava ini. Ini kalau kita main di survival kayaknya enggak bakal kuat guys. Tempatnya gini ya, enggak rata terus tinggi banget coy. Cara nemuin hewan-hewannya juga susah coy. Terus di sini zombinya enggak bisa mati, bayangkan di siang hari zombie enggak bisa kebakar coy. Oh, ada danaunya juga guys. Udah kuda coy. Halo kuda. Serem sumpah guys. Sumpah guys serem guys. Ini serem coy. Oke, di sini ada danau. Danau yang tersembunyi dan di sini ada lautan seperti ini guys. Oke, sip. Masih bolong-bolong. Oh, oke, sip, ada diamond. Ada diamond. Oh, di bawah sini udah bedrock guys. Di sini udah bedrock ya. Ntar kita pakai torch biar terang. Nah, memang ditaruh di bawah loh. Tuh. Di bawah sudah bedrock guys. Di bawah udah bedrock ya. Kalau kita lubangin gimana guys? Oh, ini udah paling bawah guys. Jadi kita bisa melihat bedrock dengan gini doang. Ini diamondnya kalau kita spawn di atas, diamondnya di bawah, cara nyarinya gimana coy? Jauh banget bu. Waduh, jauh banget coy. Cara nyari diamondnya itu susah coy. Mungkin kita nggak bakal main survival di sini guys. Oke, sip, di sini ada kebakar. Kenapa coy? Woi, kenapa kebakar? Woi, di sini ada kebakaran coy. Kenapa kebakar? Oke, sih pada kebakar. Ini soalnya ada lava di sini ya. Jadi dia bakal kebakar, guys. Kayak tanaman-tanamannya gitu. Oke, sip. Air terjunnya banyak banget, coy. Waduh, ini udah paling bawah loh, guys. Itu bedrocknya udah pada kelihatan. Ini udah paling bawah di seat ini, guys. Waduh, gimana, guys? Menurutnya amazing banget kan? Ini bukan map, jadi kalian nggak perlu download. Ya, kalian cuma ikuti yang saya tadi lakukan, guys. Itu jangan easy peasy, guys. Oke, sip. Ini pada kebakaran, coy. Waduh. Oh ya, aku penasaran guys, apakah di sini ada water temple atau enggak ya? Kalau enggak ada desert temple gitu atau temple-temple lain, ada enggak ya guys? Aku kurang paham guys. Mungkin kalian bisa menjelajah sendiri. Soalnya ini murnya gede banget dan ngeloadnya cukup lama. Jadi rendernya cukup lama guys. Jadi agak tuh patah-patah guys itunya. Bentar, ini kita bisa naruh blok di sini enggak? Oh iya guys, di sini kita enggak bisa naruh blok. Jadi ini adalah tempat paling tinggi di Minecraft guys ya. Tuh kita paling hadis situ, height limit for building is 256 block. Jadi kita nggak bisa taruh blok apapun di sini coy. Itu kita taruh terus juga nggak bisa coy. Nah kalau kita ngelempar sih bisa, tapi kalau kita naruh sesuatu jadi kita nggak bisa ngebangun rumah di atas ini guys. Kita nggak bakal bisa ngebangun rumah di sini tuh kalau kita ini ya. Jadi ini tempat paling atas di Minecraft guys ya. Mungkin di tempat ini mungkin masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan sama kita, tapi kalian bisa jelajahi aja sendiri kalau kalian pengen tahu misteri-misteri yang ada di sini guys.
Soalnya aku juga belum nemu desert temple, water temple gitu guys. Coba penasaran guys, kalau di seat ini tuh gimana loh? Kalian bisa cobain aja ya. Kalau misalkan kalian udah nemu water temple atau enggak desert temple, kalian bisa screenshot aja terus kalian kirim ke IG saya ya guys. Saya juga penasaran guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febriansfar@insa24. Keep calm and enjoy video. Bye bye. See you in next video guys. Bye bye.